Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya sedang berada di Desa Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Dalam video ini saya akan review satu bangunan rumah yang luas bangunannya adalah 80 meter, berdiri di atas tanah seluas 210 meter ya pemirsa. Mari sebelum saya masuk untuk melihat seluruh ruangan yang ada di dalam rumah ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dan seluruh pemirsa untuk melihat akses jalan yang ada di depan rumah ini hingga sampai ke depan sana ya. Ya pemirsa, ini merupakan jalan desa yang ke timur sana. Ini adalah jalan desa Guruduk ya pemirsa. Dan yang ke barat sana adalah jalan menuju ke jalan utama kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Salam. Ini jika ke kanan itu bisa tembus sampai ke Subang. Dan yang ke kiri ini adalah jalan menuju ke Kecamatan Pondok Salam. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, terlihat dengan jelas bahwa halaman di samping rumah ini serta bagian belakang masih ada sisa tanah yang cukup luas ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemilik barunya nanti, bisa untuk dibangun toko ataupun yang suka berkebun bisa ditanam tanaman yang dibutuhkan oleh kaum ibu ya, seperti cabai dan sebagainya. Ya, dari teras ini saya mengajak pemirsa untuk masuk. Ini adalah ruangan pertama, ruang tamu dengan luas 6 kali 5 meter. Di sekeliling ruang tamu ini ada beberapa pintu yang punya akses ke masing-masing fungsi ya. Di sebelah kanan dari ruang tamu ini ada 2 buah pintu. Mari kita lihat dari yang pertama ini. Ya, ini adalah kamar tidur ya pemirsa, dengan ukuran 2,5 meter x 3. Ini adalah kamar tidur pertama. Selanjutnya dari kamar tidur pertama ini, saya lanjutkan untuk melihat ruangan yang ada di sebelahnya. Ya, masuk dari pintu ini pemirsa, ini adalah kamar tidur kedua ya. Mari kita lihat, dengan ukuran yang sama yaitu 2,5 x 3 meter ya. Bentuk kamar tidurnya semua sama, hanya kamar tidur yang pertama tadi memiliki jendela yang lumayan lebar ya, jadi dipastikan bahwa pencahayaan di situ yang masuk ke dalam ruangan serta sirkulasi udara bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya keluar lagi lewat ruang tamu ya, nampak sangat begitu lega ruang tamunya dan dihiasi oleh plafon yang cukup bagus di atasnya ini ya. Di samping sebelah depan ini ada satu pintu lagi. Mari saya ajak Bapak Ibu dan seluruh pemirsa untuk masuk melalui pintu ini ya. Ini adalah dapur ya pemirsa. Dapurnya sangat panjang dengan ukuran 2 meter x 6. Ke samping kiri ini di pojok ini ada pintu ya. Pintu ini jika dibuka akan keluar ke tanah kosong yang berada di samping dari rumah ini.
terlihat sangat panjang ya dapur ini, dengan ukuran 2x6 meter ke timur sana ya. Selanjutnya ini pintu yang di depan saya ini ya, ini menuju ke kamar mandi. Seperti ini pemirsa, kamar mandinya lumayan besar dengan ukuran 1,5 meter x 2. Ya Bapak Ibu, semua ruangan yang ada di dalam rumah ini sudah kita saksikan bersama-sama ya. Dari saya cukup sekian ya untuk review rumah hari ini, yaitu satu bangunan rumah dengan luas bangunan 80 meter berdiri di atas tanah seluas 210 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Rumah ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga penawaran 145 juta. Dan tentunya harga ini masih bisa nego ya Bapak Ibu. Silahkan yang sedang mencari rumah murah hari ini, rumah ini dijual cepat saja. Silahkan bisa negosiasi langsung dengan pemiliknya. Dari saya cukup sekian. Mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya. Silahkan ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya Bapak Ibu selalu mendapat info terbaru ketika saya upload video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.